I've been on my way up, now it's really far down. I don't think I'll feel it when I hit the ground. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Megal di Jakarta bersama gue Regan, host setia kalian. Jadi hari ini gue mau nge-review satu mobil yang sangat bersejarah di Mega Audio sendiri. Nah, itu mobilnya adalah Mitsubishi Outlander yang ada di belakang gue ini. Mungkin yang angkatan 2015, 2014, 2015 ke bawah pada tahu nih. Ini mobil emang legenda banget. Jadi kalau katanya ya, itu dengar-dengar mobil ini adalah juara EMA Asia tahun 2015. Jadi se-Asia ya guys ya. EMA itu kan salah satu kontes audio terbesar di dunia ya, direkognize sama dunia, dari Eropa juga. Nah ini kita kontes satu Asia, bukan satu Indonesia aja, satu Asia dan juara satu waktu itu tahun 2015, setelah itu pensiun ya. Tapi kita langsung aja lihat ke dalam instalasinya seperti apa setelah 7 tahun, kira-kira udah 7 tahun yang lalu, masih bagus atau enggak. Kita di dalam juga udah ada Ko Joni selaku builder daripada audio mobil dan juga maestro daripada sound tuningnya, sampai bisa juara seperti itu. Kita langsung tanya-tanya aja di dalam ya. Ya, halo Om Joni. Gimana nih? Ini mobil katanya bersejarah banget ya di Mega Audio ya. Ya. Jadi mungkin boleh diceritain sepintas gimana dia juara waktu itu EMA Asia ya katanya ya, dan sistemnya seperti apa sih? Ya, jadi terima kasih ya rekan-rekan semua. Jadi kebetulan mobil Mitsubishi Outlander ini ya hari ini datang kepada kita, jadi kita ada kesempatan untuk review sedikit mengenai mobil ini ya. Jadi mobil ini adalah salah satu mobil yang sangat sejarah lah ya buat kita, karena pernah memenangkan EMA Asia ya. Jadi di tahun 2015 mobil ini mendapatkan juara pertama di kelas Advanced Unlimited ya, dari 7 negara Asia yang ikut. Jadi mobil ini salah satu yang dari kebanggaan bangsa Indonesia juga ya sebagai pesertanya. Nah, di mobil ini kita ada lihat head unit ini ada menggunakan sistem yang terpasang ya. Ini head unit menggunakan Alpine ya. Ini di sini masih seri IVE 520i ya. Ini adalah seri favorit zaman dulu nih, salah satu head unit terbaik pada saat itu ya. Nah, untuk kombinasikan dengan prosesor dari Alpine yaitu PSA-800. Dan ini adalah controllernya, Rux-nya ya dulu ya. Nah, speaker ini adalah three-way dari Rux ya, seri RC 361 ya waktu itu. Ini salah satu speaker terbaik yang ada di zamannya ya. Nah, sekarang juga suara masih bagus ya. Kita tadi baru dengerin, masih kita cobain. Nah, masih bersuara bagus ya. Kemudian untuk di belakang kita ada menggunakan dual amplifier ya dari Mosconi J4 ya. Nah, ini untuk mendrive speaker secara aktif dan untuk subwoofer juga. Kemudian prosesornya menggunakan Alpine dan subwoofernya menggunakan Flux X 10 inch ya, yang kita tanam di motor servo. Jadi di bagasi belakang itu posisinya masih flat dan masih bisa memuat barang gitu ya. Nah, ini mobil memang dipakai untuk harian, tapi kita juga pakai buat di acara kompetisi sehingga tidak mengurangi fungsi mobilnya, tapi tetap bisa berwarna baik. Oke. Nah, ini udah 7 tahun ya instalasinya ya, kira-kira ya, Om Joni ya. Iya. Dan ini masih bagus banget, masih rapi banget. Iya. Iya. Masih. Iya, ini kan hasil baik karya Mega Audio, jadi kita memang mengutamakan kerapihan dan juga untuk jangka panjang gitu ya, Om. Jadi tetap rapi walaupun udah bertahun-tahun gitu ya. Iya. Boleh apa? Sama-sama lihat ke belakang aja kali ya. Nah, ini piala EMA Asia-nya ya. Ya, kita di kelas Advanced Unlimited. Ini
sistem yang terpasang ini adalah amplifiernya ya, ada dua, Moscone ini untuk mengangkat impedance dan bass, dan yang satu lagi untuk tweeter dan subwoofer ya. Dan subwoofer itu adalah Flux NAX 2 inch ya, kita tanam di dalam. Ini kita ada tambahan aki juga buat supply, supaya supply kelistrikannya lebih bagus ya, lebih stabil. Stabil. Prosesornya di sebelah kanan. Iya, masih Alpin ya. Interconnect-nya kita menggunakan RCA Chernoff kabel ya. Mantap ya. Dan peredaman di seluruh mobil, body mobil kita pasang. Dan ya gitulah. Ini kita susun dengan penataan yang rapi, jadi tidak mengganggu fungsi bagasi ya. Semua terpakar dengan baik. Ini ada dua buah kapasitor dari RAM. Kita tanam di sini untuk supply kedua power ya. Ini masih rapi banget ya. Instalasinya juga bersih ya, dan konsepnya flat gitu, jadi nanti ditutup pakai kain gitu ya, jadi nggak terlihat sama sekali ada audio kalau ditutup pakai kain gitu. Dan barang-barang bisa tetap taruh di dalam gitu ya, Om. Nah ini pialanya nih, keren banget, Asia Final 2015 Champion. Ya, oke. Paling sekian dari review hari ini. Langsung aja kalau mau kontak tentang audio ataupun peredam suara mobil Anda, langsung bisa kontak kita di WA di bawah ini atau kunjungi workshop kita yang ada di alamat yang di sini nih. Oke. See you on the next episode. Thank you. I don't think I feel it when I hit the ground. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. I'm all up in the clouds when it's pouring rain.